Anyways, sekarang kita mau nyobain nih semua makanan spesial di hari anniversary-nya Masak-Masak bersama tim dari Masak-Masak. Ini yang pertama ada Lobstory for Party. Kita cobain bareng-bareng nih Mamis, Dedis di rumah. Aku ambilin buat kalian semua ya. Asik. Mamis Dedis, kita satukan rasa bareng-bareng ya. Ini menu spesial buat Dedis menyatukan rasa bersama keluarga. Lobster yang tebal dipadu dengan saus golden salted egg yang membuncah di mulut, rasanya gurih, creamy, dan berkarakter banget deh. Disantap rame-rame kayak gini juga bisa banget. Cus, langsung di-recook dan temuin sensasi satu rasa dengan menu Lobstory for Party ini. It's so easy! Oke guys, selanjutnya kita bakalan nyobain yang mana nih guys? Happy Birthday Mami! Ini bubur goreng yang lagi viral. Nah Mumis, kalau aku sih suka banget nambahin ada pangsit goreng dan juga ada kerupuknya nih. Wow. Kita coba ya Mumis ya, ini ada udangnya, ada bakso ikannya dan juga ada cumi-cuminya nih. Happy birthday Mumis! Nah Mumis, menu kali ini khusus buat Mumis. Menu bubur goreng yang lagi hits banget di sosmed. Tekstur buburnya yang pas, dipadu dengan udang dan seafood yang makblar. Haduh, asli rasanya Mumis. Pedes gurih segar banget. Menu ini pastinya Mumis banget deh. Cus, jangan lupa di-recook supaya menu di rumah bisa semakin menyatukan rasa bersama keluarga. Selanjutnya kita makan apa nih guys? Buah hati, buah hati. Pak, harus kita cobain nih. Ini udah ada saus cocolannya juga ya. Nih guys, kalian harus cobain. Nanti harus ambil sausnya, jangan lupa. Nah guys, ini kita cobain ya. Ada sausnya ya, ada stroberi, coklat, dan juga coklat putih. Cobain dengan saus coklat, Mamis. Empuk banget ini. Bakpaonya manis, terus ditambah lagi cocolan saus coklatnya enak banget. Ayo, Mamis Dedis, ajak kidosnya berkreasi kayak gini nih. Dari bentuknya aja udah lucu-lucu manja kan? Warnanya pun menarik hati si buah hati. Rasanya manis, teksturnya lembut, dijamin si buah hati nagih lagi dan lagi. Dipadu sama beraneka topping jadi makin istimewa. Jangankan anak-anak, keluarga masak-masak aja pada doyan banget tuh. Cus, langsung bikin bareng anak-anaknya di rumah ya Momis. It's so easy. Nah, Mamis Dedis, terima kasih banyak lo udah nontonin Masak-Masak Trans TV dengan bertemakan Satukan Rasa. Masak-Masak.